malah jadi kayak gado-gado guys. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Nani di Taiwan, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezeki. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini di awal pagi aku mau menyelesaikan pekerjaanku yang belum selesai. Sekarang ada matahari, jadi ya lumayan nggak begitu dingin. Walaupun sebenarnya dingin ya, baju aku juga double. Tapi karena tugas negara tetap tak kerjakan. Hari ini aku mau merampungkan tembok. Ini kan ada pagar tembok. Sama itu yang di kebun itu, teman-teman. Panjang sana kan udah kutikan hitam-hitam gitu. Sebagian lantainya juga. Dan nanti kalau ada waktu aku ngelincak ke itu kebunan ya teman-teman, karena yang lantainya itu licin banget, perlu disikat juga. Hari ini alhamdulillah hawanya ya tuh bening banget, tapi nggak panas teman-teman, jadi silir-silir adem gitu. Jadi tetap semangat untuk kalian semuanya, jaga kesehatan ya, apalagi sekarang musim dingin. Semangat ya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Tinggalkan pesan ya bagi kalian yang baru menemukan channel aku, biar kita saling terkonek teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih juga bagi yang sudah mendukung channel aku juga ya, yang dari awal hingga sekarang. Pokoknya tetap semangat dan cayo.
sini aku mau yang simple saja karena waktunya sudah siang, ini udah jam 11. Tadi aku mulai jam berapa ya? Jam 8 pagi lah ya. Sekarang jam 11 waktunya untuk masak, teman-teman. Aku mau yang simple saja. Ini aku punya nasi kemarin, jadi aku mau bikin nasi goreng. Telur. Kebetulan hari ini anak aku tuh mau datang, jadinya tambah gugup. Dan ketemunya cuma nasi goreng itu. Aku mau masak yang sedikit susah, waktunya udah gak ada. Di sini ada banyak-banyak itu ya, kacang-kacangan, teman-teman. Ini ada jagung muda, kacang kapri, dan juga kacang-kacangan. Ini semuanya dari freezer. Kita tambahin ini lagi biar tambah rame. Oke. Sedikit saja. Ini aku ada ayam juga. Ini kemarin ya, niatnya aku tuh mau masak dengan tahu, tapi nggak jadi. Ya sudah, sekarang untuk nasi goreng. Hari ini aku lagi kehabisan. Bukan kehabisan sih, lagi nggak ada bawang merah. Majikan aku udah nyari-nyari tapi nggak dapet. Udah hampir 1 bulan ya nggak ada bawang merah. Sudah, pak, ini aja. Kalian kayak aku nggak sih, guys? Tiap hari tuh kayak dikejar-kejar. Untung aja kakekku anteng, dia kalau duduk ya udah anteng. Di sini aku juga ada udang buat penambah rasa. Oke, bahan udah siap ya teman-teman. Ini tak tambahin kobis dan juga toge karena adanya ini di kulkas, ya sudah tak masukin ya. Ini nanti jadinya nggak tahu nasi goreng apa, campur-campur. Oke, guys, seperti biasa ya, semua di awal mau aku goreng-goreng dulu ya biar menggampangkan aku masak dan biar lebih cepat. Ini tuh bekas goreng ikan kemarin, tapi nggak tak cuci ya biar ada wangi-wanginya di jelantah. Katanya kalau sudah umur 40 ke atas itu harus dibanyakin makan kacang-kacangan ya, khususnya bagi perempuan, karena dia kan udah menjelang menetas. Acak-acakan rambutnya, nggak apa-apa, yang
kambing sehat ya kata-katanya. Kita kasih merica, biasanya nggak pernah dikasih merica. Sebenarnya bikin aja udah enak ya teman-teman, tapi orang sini sukanya dikasih itu kecap ya. Kalau nggak dikasih kecap katanya nggak enak. Ini tanpa kecap udah enak, tambahkan sedikit ini hitam pekat guys, ini kecap dari Malaysia, langsung berubah. Oh ya, kecapnya di belakang guys biar enggak gosong ya, kalau di depan suka gosong. Ini wajannya sudah wajan jadul. Aku tambahkan kubis, tambah banyak. Tambah, karena mereka tuh nasi goreng tapi sukanya tuh yang banyak sayurannya teman-teman. Ini nasi goreng malah jadi mirip gado-gado. Karena kalau kubis ditaruh di awal nantinya lembek ya, terus taruh di belakang dong malah jadi kayak gado-gado guys. Wow, jadinya spesial ya. Ini itu seperti gunung. Dan juga ini enak banget ya, karena ini semuanya komplit dari kacang-kacangan dan sayur-sayuran ya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengikuti vlog aku hari ini. Aku sudah selesai masak nasi goreng sederhana ya, tapi banyak manfaatnya. Ya hari ini mungkin makan bersama, jadi aku nggak bisa mukbang teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman, pokoknya ya terima kasih yang sudah mendukung channel aku. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak.